Oke guys, kembali lagi di channel Blaze of Fire. Dan di video kali ini kita akan men-showcase addon yang bernama Assassin's Creed Addon, cuy. Oke, jadi seperti apakah addonnya? Langsung aja kita mulai videonya guys, let's go. Oke teman-teman, nah jadi di addon ini adalah addon yang bertema tentang assassin ya guys ya. Apaan tuh bang assassin? Nah jadi assassin itu adalah seseorang yang menyerang musuh dengan cara diam-diam gitu guys. Mirip-mirip kayak ninja lah bisa dibilang ya. Oke, jadi langsung aja di sini udah gue siapin ya untuk semua item-item yang ada di addon ini. Dan ini adalah tempat latihan kita cuy sebagai assassin gitu ya. Nanti kita bakal latihan di sini dan ini juga tempat latihan. Oke, jadi langsung aja kita pakai kostum assassinnya ya guys ya. Nih ada kostumnya tuh kayak gini cuy. Langsung aja kita ambil semuanya dan kita langsung pakai guys. Oke, nah jadi kostumnya itu seperti ini guys. Langsung gua pakai nih ya. Oke. Widih, gila keren banget nih, karakter gua udah jadi assassin gitu kan. Sombong amat. Wow, gila keren banget nih kostumnya guys ya. Oke, dan sekarang kita bakal cobain dulu untuk latihan di tempat ini gitu kan. Jadi di sini tuh ada senjatanya juga, kita ambil aja semua ya. Oke. Nah, ini dia senjatanya guys. Ada banyak banget jenis senjata baru gitu kan. Kita ambil aja semua. Nah, yang pertama di sini ada Altair Throwing Knife gitu ya. Jadi ini adalah pisau lempar yang biasa dipakai para assassin guys. Oke, dan ini kita caranya tinggal kita lempar-lempar aja. Ini kan ada nih boneka percobaan gitu ya. Boneka latihan kita langsung kita lempar kayak gini. Lah, kok nggak mau ya? Nah, kayak gitu guys. Oke, bentar, kita ulangi lagi. Nah, kayak gitu guys ya. Oke, jadi keren banget nih guys ya assassin ini, dan ini senjatanya bisa diambil lagi guys. Wow, gila ya, keren banget. Nah, ini kayak gini. Dan di sini ada ini juga tumpukan jerami ya guys ya. Ini adalah tumpukan jerami yang bisa kita pakai untuk sembunyi guys. Nah, jadi kita bisa bersembunyi di sini ya, dan kalian masuk aja. Caranya kalian tinggal masuk aja kayak gini dan kalian bisa jongkok ya guys ya, biar benar-benar nggak kelihatan gitu sama musuh guys. Nah, jadi misalnya nih ada musuh di sini kan, kita sembunyi di sini, nanti kalau musuhnya udah lengah gitu baru kita langsung keluar dan kita sikat musuhnya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget ya, ada tempat latihannya gitu kan. Dan bisa juga kita pakai ini coy, sembunyi-sembunyi gitu kan. Di sini ada tempatnya disediakan khusus gitu guys. Oke, dan ini adalah arena untuk kita latihan juga ya guys ya. Di sini udah gue siapin seperti ini. Nah, jadi faktanya di assassin ini, di addon assassin ini, kita bisa lompat 2 blok gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita cuman bisa lompat 1 blok kayak gini guys. Nih kayak gini gitu kan. Kalau 2 blok tuh nggak bisa guys kalau di Minecraft original ya. Namun kalau di addon ini kita bisa melompati 2 blok sekaligus guys. Dan btw di sini animasi kita ketika kita berlari itu dirubah ya guys ya, jadi kayak gini. Nah, ini kalian lihat, gila sih keren banget ya. Oke, dan kita coba lompatin ini ya, blok ini guys. Ini kan 2 blok nih, 1 2 gitu kan. Kita coba lompat, jadi caranya tuh kayak gini guys, dan tinggal lompat aja. Nah kan, wow, gila keren banget ya. Jadi istilahnya di sini tuh kita bisa parkour gitu guys, loncat. Nah, selain kita bisa melompati 2 blok sekaligus seperti ini, di sini kita juga bisa melompati pagar ya guys ya. Biasanya kan nggak bisa tuh kita lompatin pagar, tapi di sini bisa guys, kayak gini guys. Nah tuh ya, ada animasinya juga. Wow, jadi keren banget lah guys addon ini guys. Waduh, hujan lagi ya di sini ya. Nah, ini kayak gini. Oh, gila ya, keren banget sih guys. Nice. Jadi ini sangat menguntungkan kita gitu ya, ketika kita main survival gitu kan, kita bisa lompat-lompat kayak gini gitu guys. Wow. Misalnya ada tebing-tebing gitu ya, tapi di sini nggak ada tebing sih ya. Nggak bisa lah gua kasihin contoh ya. Oke, dan yap, jadi seperti itu untuk addon ini ya. Jadi sini kita tuh bisa lompat guys, bisa parkour lah intinya ya gitu ya. What? Sini kita bisa parkour-parkour, itu gila keren banget sih. Dan untuk senjatanya kita bakal cobain sekarang ya guys ya. Dan di sini hujan lagi nih. Waduh, gua rubah dulu deh ya biar terang dulu guys. Biar kagak hujan nih, malah jelek gitu kan hujan-hujan ya. Dan sekarang kita cobain untuk senjatanya guys ya. Jadi senjata itu ada banyak di sini ya, jenis-jenisnya. Huh?
Dan sini gue udah siapin ini kelinci percobaan kita, yaitu P-Lager, guys. Kita cobain ya. Ini pedang-pedangnya, ada pedang-pedang baru, guys. Wow, mantap. Oke, kita spawn dulu nih satu di sini ya, kayak gini. Nah, kita coba ini pedangnya, guys. Nah, ya kayak gini ya. Apa lu, ah? Apa lu? Aduh. Nah, jadi ini bukan pedang, guys. Yang pedang tuh yang ini ya, alter sword. Yang ini tuh dagger, coy. Oke, jadi dagger itu semacam pisau kecil gitu ya. Pisau pedang itulah. Oke, dan ini kita cobain pedangnya kayak gini, guys. Nah, kalau pedangnya itu ada animasinya gitu, guys. Nah, tuh kalian lihat ya. Mampus lu. Wah, dia curang, guys. Pakai ini panah ya. Oke, jadi kayak gitu ya, ada animasinya, guys, di addon ini ya. Pedang itu ada animasinya, guys. Dan ternyata kalau kita jongkok juga ada animasinya kayak gini, guys. Wow, gila, keren banget ya. Nah, nih kalian lihat nih. Jadi kayak gini ya. Assassin ini keren banget nih, guys. Assassin ya, guys ya. Dan berikutnya di sini ada senjata ini, Alter Hidden Blade. Ini udah gua coba-coba tapi gua nggak ngerti sih ini caranya gimana ya. Nah, nih. Can move this item. Gimana sih? Gua nggak ngerti loh, guys. Tolol banget. Bentar. Nih kan, kok nggak bisa dipindahin. Gimana sih maksudnya? Eta bang. Nah, gitu loh, guys. Senjata ini tuh gua nggak ngerti ya, yang hidden blade ini. Oh, jadi kayak gitu, guys. Itu ya, jadi ya mirip-mirip kayak pedang itulah ya, guys ya. Oke, jadi segitu aja untuk addon Assassin's Creed ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian dukung terus channel ini, teman-teman, dengan cara kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini makin berkembang lagi ke depannya ya, guys ya. Oke, dan buat kalian yang punya saran addon bagus, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya, guys ya. Nanti akan gua cobain addon saran dari kalian, guys. Oke, dan terima kasih. Cukup sekian dulu, sampai jumpa lagi di video Blaze of Fire selanjutnya, cuy. Bye-bye.